إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه تدو ni bab menyatakan setengah daripada potongan iman bahawa kasih ia bagi saudaranya sama-sama Islam barang yang kasih ia bagi dirinya ana Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum ay imanan kamilan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadisun sahihun, ada hadis yang sahih riwayat daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada beriman seseorang daripada kamu hingga kasih ia bagi saudaranya sebagai barang yang kasih ia bagi dirinya. Masalah 185, ketahui kiranya ya saudaraku, tidak sempurna iman. Itu maksudnya. Man dalam hadis ini, la yu'minu, mana tak beriman. Tapi tak beriman apa? Kapir ke? Bukan, itu maksudnya. Tidak beriman, man tidak beriman, ai imanan kamilan. Sebagai iman yang sempurna. Bagi kait sini. Mana tidak sempurna iman seseorang, melainkan kasih akan saudara sesama Islam sebagai kasihkan dirinya sendiri. Bagaimana dikasihkan benda yang manfaat ada pada diri dia, maka itulah dia nak ada juga pada saudaranya. Contoh, ilmu adalah perkara yang penting. Kepahaman kepada Islam itu perkara yang penting. Kita takut kalau kita duduk dalam kejahilan, duduk dalam kemaksiatan, maka benda yang sama juga kita nak ada pada saudara. Biar masing-masing dapat pendedahan mana apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berjalan-jalan yang betul. Dan apa sahaja yang dikehendaki kebaikan, kita nak ada juga sama-sama pada saudara se-Islam. Kita sebagai anggota yang satu, sakit satu, sakit semua. Ya, sebab bila di Palestin teruk dibantai umat Islam, kapi bantai Islam. Ya, kita nak doa kunut, benda kita tak ada doa tu setan kan. Tu munafik seorang tu. Kepala masuk syaitan. Kau nak berdoa pun kau tak bantuan, kau nak berdoa tahu, gila tuan. Tak ada hati perut mungkin. Ya, tu tarap tu anjing dengan babi lagi baik anjing babi. Jadi dengar kuang hajau tu. Ni hadis Nabi sahih kan. Hadis sahih Nabi. Kita tak dapat beramal dengan hadis. Kita kena ada sentuhan hati. Kalau umat Islam susah, kita rasa susah. Paling tidak dengan doa. Doa pun kau tak nak. Habis cerita lah tuan. Habis ya. Terkulah tidak wasak tu lagi. Bahawa meraihkan apa? Meraihkan orang kafir. Kawan yang kafir, raih yang kafir. Ya, tu jadi. Yang ni apa yang disukai bagi dirinya sendiri, demikian juga disukai bagi saudara sama-sama Islam. Maka seorang itu tentu saja sukakan diri sendiri berkebajikan. Ya, berkebaikan. Mana ada bekalan amal soleh. Ya, begitu juga kita nakkan ada pada saudara kita. Demikian juga lah mahulah suka ada demikian bagi saudara sama Islam tu. Jikalau tidak yang demikian, tidaklah sempurna imannya. Yang tidak sampai kepada martabat orang yang cukup tinggi imannya. Kerana di mana kau dapat iman tinggi, manakala saudara se-Islam itu tidak disukai. Ya, tidak disukai mendapat kebajikan dan kebaikan. Apatah lagi kalau saudara Islam kita dinyanya, ya, kalau kita pandangnya habis. Man la yahtam, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tidak ambil berat urusan orang Islam, dia tengok aja, tu bukan umat aku, Nabi kata. Ya. Kalau Nabi tak aku umat berat je. Nabi mana kita nak cari yaumil mahsyar tu. Ya. Allah. Dalil yang menunjukkan atas tidak sempurna iman
Sebagaimana dalam hadis ini dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan katanya Anas bin Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya nama Isna Anas bin Malik khadam bagi Nabi SAW, tiada beriman seorang daripada kamu, mana tidak beriman semua iman yang kamil, akan sebagai iman yang cukup sempurna, hingga kasih dan suka ia bagi saudaranya ada seumpama barang yang ia kasih dikasihi dan suka bagi dirinya. Mana apa yang kita suka, itulah kita nakkan pada sahabat lain ataupun saudara Islam kita begitu. Masalah sukakan saudara sama Islam itu berkebajikan dan berkebaikan itu bagaimana rupanya pula. Sesungguhnya telah berkata ulama, tentulah tiap-tiap seorang sukakan dirinya berilmu. Bahkan berilmu ni kalau orang kata kita tak berilmu, jahil, apa lagi? Bodoh, marah nak marah kita. Memadalah kata Umar bahawa ilmu tu punya mulia dia, semua manusia suka dia dibangsakan dengan ilmu. Wah, dia ni pandai, dia ni cerdik, kan? Ha, suka, makna itu cukup lah tu. Jadi kalau gitu kita suka pada diri kita berilmu, maka itu juga kita nak pada sahabat kita. Jadi kita tarik mereka cari ilmu. Ya. Sebab tu kalau satu orang tarik seorang, dan kalau 10 orang jadi 20 orang. Ya. Kuliah di masjid di surau ada 30 orang. Kalau seorang bawa seorang je, dia target setahun dia dapat 2 orang kan. Kalau 40 dia 80 kan. Ya. Ha, ni tapi masing-masing pergi sendiri kan. Ya. Ha, kadang isteri rumah dia pun kadang dia tak bawa, patut dia bawa. Kan. Sama-sama menimba ilmu. Biar sama-sama dunia dan akhirat bersama. Ya, kalau dia kata banyak kerja, nak bersama kata dunia aja ke cakap dia? Kan, nak bersama kata dunia aja ke? Ha, tak ada, saya tengok live. Oh, dapat markah sikit lah. Kalau tengok live, lock terus. Takut live lain buat ke suka. Ya, macam-macam. Itu maknanya nak bersama. Dia bersama dunia akhirat. Bawa dia betul. Kan? Takut lain guru. Kan? Kita guru di masjid, di surau. Di kat rumah ada guru dia. Toshiba, Senyo. Philip tu guru dia. Lain mazhab dia bawa. Habis. Dan kata Abu Isa Tirmizi bermula ini hadis sahih. Ya, hadis ni ada hadis yang sahih. Jadi kita nakkan demikianlah rupa suka saudara Islam tadi berkebajikan. Kita pun nak macam tu juga. Terutama dia kata sini apa? Seperti maknanya ilmu tu sendiri. Ha, tu. Kesukakan bahawa sendiri berilmu dan banyak amal dan banyak taat. Ya, dan berharta dan cukup sihat, afiat dan tidak susah hati. Benda tu kita suka. Apa itu dia kita nak kan? Ya, kegembiraan tu ada pada saudara se-Islam. Maka besar pada. Sehingga idkhalu syurur bi qalbi mu'min ibadatun, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman di satu ibadat. Ya, kita bantu dia dan sebagainya, maka dapat pahala besar itu. Ha. Dan sukacita dan lain daripada berapa banyak yang disukai bagi diri sendiri, maka demikian itulah juga suka saudara sama Islam berilmu dan kuat beramal. Ya, dan berharta dan cukup sihat, afiat dan senang, sentosa dan sebagainya lah. Demikian rupa suka saudara sama Islam itu berkebajikan dan berkebaikan. Adapun tidak suka kejahatan itu, maka serupa tidak sukakan jatuh ke atas dirinya sendiri. Itu jugalah. Macam mana kita tak mahu mudarat dan sebagainya pun kita, begitu daripada saudara-saudara kita. Ya. Bab yang ke-57. Bab ihfazillah, ihfaz mana pelihara olehmu Allah akan Allah. Yahfazukum, yahfazuka, nasihat Tuhan pelihara kita. Hadis ini membicarakan hadis disabdakan oleh Nabi SAW, pelihara olehmu akan Allah. Apa mana pelihara tak ada? Tuhan tak cukup ke? Bukan pelihara macam kita kan. Pelihara mana segala suruhan dan larangan, yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Itu makna memelihara.
Allah Ta'ala tak berhajat, bahkan kita yang berhajat pada dia. Pelihara olehmu akan Allah Ta'ala, nak saya memelihara ia akan dikau. Adanya kupasan dia. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqal ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hasan sahih. Ini hasan satu jalan tarik sahih min tarikin akhar. Jalan yang lain, mana dua jalan daripada Sayyidina Ibn Abbas katanya adianan hukumah adalah aku di belakang Rasulullah SAW, hebat pada sahabat bersama dengan Nabi SAW, itu karamat besar yang dipilih oleh Allah bagi mereka. Jadi pada satu hari aku berada di belakang baginda Rasulullah SAW satu-satu hari, maka sabdanya hai budak, dia panggil ya gulam, bahawa aku ajar kamu beberapa kalimah. Ya, pelihara akan Allah. Engkau pelihara akan Allah, maka engkau jaga akan hukum hakam Allah Ta'ala. Suruhan dilaksanakan, larangan ditinggalkan, itu ringkas dia. Jadi dia memelihara, ia akan dikau, nasihat Tuhan akan pelihara kita. Ya, zahir dan batin kita akan dapat mana riayah pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Pelihara olehmu akan Allah, engkau mendapat dia di hadapanmu. Ini pelihara kita dengan bil qalbi, dengan hati kita sentiasa zikir, maka dia membalas zikir kita tadi dengan maknanya pemeliharaan daripada benda-benda yang tidak sepatutnya. Apabila engkau minta, maka pintalah pada Allah. Maka apabila minta tolong, minta tolong dan dengan Allah. Dan ketahui bahawasanya umat itu jikalau berhimpun di atas bawah memberi faedah kamu, tiada memberi faedah kamu melainkan dengan suatu sesungguhnya telah ditakdirkan oleh Allah SWT bagimu. Karena kalau semua nak bagi pakat manfaat kepada kamu, ya, dia takkan tersampai melainkan apa yang Tuhan takdir. Dan jikalau berhimpun mereka untuk memberi mudarat pada kamu, maka tidak memberi mudarat tak boleh apa-apa pun dengan dia melainkan suatu sesungguhnya telah ditakdirkan dia oleh Allah SWT atasmu. Diangkat qalam, aqlam mana diangkat segala tulisan, dan kering sahifah, sahifah. Apa maksud dia? Penentuan Tuhan dah tak ada ubah lagi, tak ada siapa boleh mengubah. Kalau siapa boleh mengubah, bermakna dia lebih hebat daripada Allah. Ya, boleh batal makna ketuhanan tu mustahil. Jadi maknanya apa di sini? Dia menegaskan kepada kita supaya menjaga betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mentaati perintahnya dan jauh segala larangannya. Dan kemudian permohonan naklah kepada Allah, jangan minta pada yang lain. Ini atas jalan hakikat atau lebih baik atas jalan taksir atau ala wajhi taksir, memberi kesan ialah Allah Ta'ala. Kalau macam itu fahamlah, tak boleh minta dengan orang. Dia minta tolong sikit je, getul-getul royong minta tolong, jangan minta tolong, minta tolong dengan Tuhan. Ya, yeah. Minta tolong sikit je, pergi kedai kejap, minta tolong dengan Tuhan. Wah, dia dah melampau. Dia atas jalan taksir, bukan atas jalan asbab. Dan dia asbab ni kita minta urusan tu tak apa, bahkan dia suruh kita ya ta'awun, kan, bertolong bantu kan, tu dia suruh alat bir atas pekerjaan baik. Ada pun minta tolong pada hakikat atau wajah taksir, mana menentu memberi kesan, tu milik Allah Ta'ala saja, bagi minta dengan dia. Masalah 187. Ketahui kiranya saudaraku, sungguhnya ini satu hadis Nabi SAW yang besar maksudnya, dan ialah asal dan umbi yang besar pada memeliharakan hukuk, mana hak-hak Allah Ta'ala, dan besra bagi kendak ni. Iaitu diberi ingat oleh Nabi SAW, peliharalah Allah Ta'ala
nasai ia peliharakan kita. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya Ani bin Abbas qal kuntu khalfa Rasulullah ya yauman, pada hari faqala ya gulam inni uallimuka kalimat. Itu diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara sepupu dia, ya, iaitu Abdullah bin Abbas. Ya Allah, Ibn Abbas adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya adalah aku di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama menunggang satu binatang, ia di hadapan dan aku di belakang pada satu hari. Di dalam itu kami bersama-sama atas binatang tu. Lalu bersabda, dia kata, ya ulam, hei budak. Sebab dipanggil hai budak kerana pada masa itu Ibn Abbas berumur 9 tahun. Ya, ada budak lagi muda. Hai budak, mana aku mahu mengajar kamu, memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimah. Ya, 9 tahun tu. Ha. Maknanya apa kalau kita? Kalau tak belajar lagi, Mengoli. 9 tahun dah lebih. Apa perempuan yang cakap? Nak belajar yang cakap. Efazillah yafazkak. Pelihara olimu akan Allah Ta'ala. Nasai memelihara ia akan dikau. Apa maksud kita pelihara Allah? Apa maksud Tuhan pelihara kita? Sebab bila lapas tu kita dengan Tuhan sama, sedangkan hakikat kita laisa kamisli syai', bermakna lapas tu memang makna lain. Pelihara pada pihak kita lain makna, pelihara pada pihak Tuhan tu lain makna. Ya. Yang ni pelihara olehmu akan agama Allah. Itu maksud pelihara kita memelihara Tuhan. Mana memelihara akan agama yang disuruh kita memelihara dia. Ya. Sebab dengan pemeliharaan agama kita akan selamat. Ya, kalau agama kita selamat, segala keselamat. Kalau agama tak selamat, semua akan jadi rosak. Sebab itu satu ucapan dasar yang antara para sahabat ni, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahma nabtaghi bi ghairi ma azzanallahu azallana Allah. Kami kaum yang diberi mulia oleh Taala dengan Islam. Siapa cari cara hidup di lain daripada Islam, benda yang Tuhan muliakan di Islam, maka ia akan dihina oleh Allah Ta'ala. Kita cari lain daripada Islam, jawab dia, Tuhan akan hinakan kita. Di dunia dia tak jumpa jalan sebenar, akhirat yang menunggu mereka azab neraka yang sangat dahsyat. Jadi pelihara segala hukum, segala agama dia daripada benda yang sia-sia dan bertukar ganti dengan bawa. Engkau pelihara segala suruhnya yang diwajibkan dan peliharakan segala yang ditegahnya, yang diharamkan tadi. Maka perbuat segala suruhnya dengan sebenar-benar menjunjungnya dan menjauhkan akan segala yang ditegah dengan sebenar-benar menjauhkannya. Maka jangan dilihat Allah akan dikau pada tempat yang ditegah. Mana kita jangan duduk tempat yang Tuhan tegah. Kita kena berada sentiasa dan tempat yang dia redai. Jangan tempat maksiat itu maksudnya. Maka apabila taat kamu akan Allah dengan menjunjung segala disuruhnya dan menjauhkan segala yang tegahnya, nasaya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikat. Ya, di hadapan engkau dan di belakang engkau, memelihara mereka itu akan dikau daripada suruh Allah Ta'ala. Ya, itu mana Tuhan akan bantu kita. Agama tu dua je pecahan ni. Agama Islam ni pecah dua je. Ad-din syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Buat yang disuruh tinggal dilarang tu ya. Apa benda pun duduk situ. Yang kita buat ada benda yang dilarang. Maka yang disuruh ada dua, wajib ataupun yang sunat. Dilarang pun ada dua, ada yang haram, ada makruh, tu je. Jadi kita duduk mana pun di situ tak lepas benda tu. Jadi kita sentiasa berhati-hati mendudukkan diri kita pada tempat yang disuruh dan menjaga jangan dudukkan diri kita tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka banyak mohon bantuan. Walasi benda ni kena minta bantuan. Dia bantu senang cerita. Kalau dia tak bantu berat. Maka bila kamu pelihara agama Allah seperti yang tersebut, ya, jawab dia, nasai dipeliharanya engkau. Yang ni dipeliharanya dirimu dan anak istrimu dan harta kamu dan agama kamu dan dunia kamu. Ya, bermula barang yang membenarkan segala yang tersebut itu ialah firman Allah Ta'ala. Apa firman Tuhan? Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min
fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ya, fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal, mana amila salihah, beramal amal salih, mana mengerjakan perintah Tuhan, larangan pun ditinggal. Daripada min zakarin wal au unsa, daripada laki-laki dan perempuan, padahal dia itu wahwa mukmin, dia yakin beriman sungguh. Mana nak keluarkan gulungan munafik. Dia beramal nampak macam baik, tapi dalam dia tak beriman, tu nifak ada, tu tak pakai itu. Jawab dia nasaya. Pala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, dihidupkan dia akan sebagai hidup yang baik. Mana kehidupan dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngabau Tuhan beri dia hidayah, Tuhan beri dia petunjuk, Tuhan beri dia kasih kepada Allah taala, dekat diri dengan Tuhan, ya, dan dia mengenali jalan yang sebenar untuk rapat dengan Tuhan. Dan Tuhan pelihara pula daripada unsur maksiat. Tuhan tarik daripada hati dia tadi perasaan nakkan maksiat, lalai dia ke Tuhan tarik. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Tuhan boleh sentap sekejap saja, kan? Minta dengan dia dan azam sungguh, insyaAllah dalam pertolongan dia. Kemudian wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan bermula barang yang mengenai akan dikau daripada bala bencana, maka itu dengan sebab usaha diri kamu. Ini dipanggil apa ni? Ada ayat dipanggil ta'aduban, beradab dengan Allah Ta'ala. Sebab ayat lain ada sebut kul kullum min indah, katakan semua tu hakikat datang dari Tuhan. Di sini pula ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, musibah yang kena tu sebab tangan kamu. Ini maknanya ada dipanggil adab, ya, dipanggil ta'aduban, beradab dengan Allah Ta'ala. Bila benda yang buruk tu, kita jangan sandar ke dia, sandar ke kita. Hakikat semua daripada dia. Sebab satu benda pun tak boleh terlepas, sama ada baik atau buruk, ia semua hakikat daripada penentuan taksis qadar Allah Ta'ala. Qadha dan qadar dia, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Betul, bahasa dalam bahasa akidah pun dia ada bahasa-bahasa tertentu. Tanya. Kalau orang tanya kita, siapa jadikan babi ini? Ya, siapa jadikan anjing? Benda najis kan? Ya, maka ada cara menjawabnya. Ya, kita kena jawab cara umum. Kalau tanya, kita kena jawab semua makhluk dijadikan oleh Allah. Ha, dia faham kan? Tak ada babi tu siapa jadikan. Dia jawab semua makhluk Tuhan jadi. Kalau dia tanya sekali, kau ni betul bangang. Ya, tak reti lagi orang cakap semua makhluk. Tujuan dia apa tu? Ta'aduban, beradab dengan Allah Ta'ala. Ada pun hakikat, semua dari dia. Sebab tak ada siapa boleh terlepas daripada taksis iradat dan taksirul kudrah Allah Ta'ala. Sesungguhnya telah berlaku setengah daripada ulama, dipanjangkan Allah Ta'ala umurnya sampai 100 tahun. Misal seperti Al-Qadhi Al-Hasan, Al-Qadhi Al-Hasan Basri, ya, dan Al-Baghawi dan Al-Juwaini, padahal ia bersedap-sedap dengan akalnya dan gagahnya. Ya, maknanya Tuhan berikan dia kesihatan yang baik, menyampaikan ilmu. Kepada satu hari melompat, ya, Al-Juwaini akan segala sebagai rompat yang kuat. Satu hari apa saja melenting kuat, maka luka ia dengan sebabnya. Maka berkata ia segala anggota ini, maka berkata ia segala anggota ini, kami pelihara akan dia daripada maksiat, daripada kecil lagi. Maka dipelihara akan dia oleh Allah atas kami pada waktu besarnya. Tu. Jadi maknanya apa? Dia nampak semua adalah daripada Allah ganjaran dia. Dan dinakal, dipindahkan, mana berita cerita dia buat sedutan daripada Al-Qadhi Abi Tayyib. Bahawasanya hidup ia 160 tahun. Oh, amun dah ni. Kita kalau umur 100 pun kata tak mati-mati je. Panjang umur kan, 160 tahun. Padahal tidak ada apa satu rosak satu anggota daripada segala anggotanya. Ya, tak ada dia lumpuh ke, ya, mata dia kurang ke, buta ke, kelabu ke, telinga sebut tak ada. Maka ditanya orang baginya, apa sebab panjang umurnya? Jawabnya, tidak pernah aku berbuat maksiat dengan satu anggota daripadanya. Ya, maknanya aku kawal rapi dan
Yang bertakwa tu Tuhan sayang, kan? Tuhan pelihara dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuhan buka jalan keluar dia, apa-apa masalah dia mudah. Termasuk dengan sini juga. Secara zahirlah. Dan terkadang sampai pelihara itu kepada zuriatnya sampai kepada keturunan dia, sebagaimana kata Abdullah Al-Mubarak, ni ulama hadis besar ni, raja dalam bidang hadis, Syekh Abdullah Al-Mubarak Al-Jara'an, wali besar ni, karamat dia pun banyak, kan? Oh, dahsyat ini, ulama zahir dan batin, kan? Apa kata dia? Bahawasanya Allah Ta'ala peliharakan laki-laki yang saleh akan anaknya dan cucunya dan cicitnya dan jiran-jiran itu. Aduh. Maknanya kalau betul-betul jadi insan saleh yang sebenar, insyaAllah keturunan dia akan jadi baik. Itu kaedah ni, kaedah begitu. Kalau Tuhan tak nak jadi terbalik, itu ada hak lain. Ya Allah. Dan telah dinakalkan daripada setengah salaf yang saleh, melihat dia akan seorang tua meminta dia akan doa permohonan pada Allah Ta'ala, maka tidak dimustajabkannya. Ya, permohonan tu nampak macam tidak termakbul. Maka katanya, ini orang mensia-siakan suruhan Allah dari kecil. Dia kata ini orang banyak langgar perintah Tuhan ni. Ya, sehingga Tuhan tak kabulkan akan permintaan dia. Maka sia-siakan Allah Ta'ala akan dia pada masa tuanya. Ya, sebab tu kita kena jaga biar kita pelihara kendak-kendak Ta'ala dengan betul. Maka Allah Ta'ala akan balas. Ya. Kalau tak pelihara, maka Tuhan balas atas dunia akan nampak. Ini banyak berlaku lah. Jadi kita pelihara, maka Tuhan pelihara kita. Itu senang. Ya. Jelas daripada hadis Nabi. Ihfazillah yahfazkah. Kamu pelihara Allah Ta'ala, Tuhan pelihara kamu. Memang kita pelihara suruhan dia, zahir dan batin. Maka dia akan memelihara dengan memberikan berbagai-bagai kurniaan di dunia lagi. Apatah lagi di akhirat. Itu dia antara apa? Pesanan bagi dia sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah SAW, ihfazillah tajidhu tujahak. Kadang-kadang timbul persoalan, nampak awak taat, nampak kena bala, kena apa tu, kata pelihara. Tuang kapi tu tak ada semayang, tak ada apa, kapi pula lagi, senang renang, jutawan pula jadi. Itu soalan budak-budak. Kalau budak-budaknya, soalan paling bodoh, orang yang tak kerti. Pemberian Tuhan ada berapa? Dia ada dua. Satu nikmat, satu istidraj. Yang kafir dapat tu tak ada pakai dengan tu. Ya, makin dia dapat nikmat, makin jauh, makin kufur, itu tak ada pakai gitu. Macam kita peras santan kelapa lah 100 biji entah, yang banyak santan ke ampas kan. Ya, santan 3 mangkuk, ampas 30 goni. Ya, ampas kita nak tak nak, kita bagi ayam itik dia makan. Kalau ayam balik pun kita tak makan pun. Benda tak ada nilai. Jangan dia pergi ambil santan pun, jangan. Santan tu sikit, benda mahal. Ya, sesuap yang disuap oleh orang beriman, rezeki yang halal tu tak sama dengan berjuta duit yang dia berdua kapi. Tak sama. Satu suap tu barakat dia. Dengan sesuap dimakan tadi menjadikan tenaga dia beribadat sujud bertuan. Oh. Dengan sebab tu dia sujud. Dua rakaat dia sunat subuh dah habis tak lawan. Raka'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunat subuh harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ha, nak banding apa tu belum yang wajib lagi. Ha, kena pandang betul. Jangan ukur dengan ukur nafsu. Ya, banyak dia orang tanya, ya apa ni orang kafir? Orang kafir tu masuk kira sini. Yang didapat bukan nikmat, itu isi ni, sidrat. Adapun orang beriman, kekasih, kullu mukmin, ya, waliullah. Tiap-tiap mukmin tu wali Allah. Wali apa? Wali aman, kekasih, Tuhan kasih. Ha, maka kasih Tuhan bagi lain. Ya. Anak kita kasih anak-anak, kasih anak kita kan, kita gotan dia. Gotan tu gotan apa? Seksa kan, gotan mendidik. Ya. Bila dia berterima kasih, dia dah besar, dia dah pandai tu. Ah, terima kasih bapak gotan saya. Mana gotan tu mendidik dia, bukan menginyanya dia tak. Betul lah taklah. Gotan kita dengan ujian, kadang kena sakit. Dia lagi kuat ibadat, kadang kena lagi. Sebab apa? Tuhan beri double kan. Ibadat dia dapat dengan ujian tadi Tuhan angkat lagi martabat dia. Ah, itu sebenarnya. Sebab Tuhan sayang mukmin, bila sayang dia tak beri benda murah. Dia tak beri benda yang tak ada harga. Maka dunia tidak ada harga di Tuhan. Ad-dunya la qimata laha.
Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata, laukana fid dunya tazinu indallahi janaha ba'dha ma sakal kafirat jantamain. Kalau ada harga dunia ni, harga dia sebesar sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, bukan 12 atas, sebelah sayap nyamuk dia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau ada harga dunia ni, masakal kafirat jantamain, Tuhan tak akan beri orang kafir tu seteguk air. Air ni dapat seteguk. Habis dia bulut dekat laut. Tu mengatakan annad dunya laki matalaha. Dunia tidak ada nilai. Sebab tu tuan-tuan carilah daripada ayat Quran dan hadis sahih. Kalau ada tuan puji dunia ni besar tak ada. Semua dia kata mata'un qalil, samanan qalilah. Benda yang sedikit. Jadi kita betulkan pandangan tu ni. Kadang banyak dia soal. Kadang-kadang orang yang berubah tu dia termasuk minder sebab dia kurang pahaman, kan? Ya dulu aku tak semayang, senang kaya menyaga laku, ni dah semayang tak berlaku. Dia boleh tu. Dia kena sakat dengan syaitan. Dia tak tahu tu hadiah Tuhan tu lah tu. Tu hadiah Tuhan, hadiah dia. Dia dapat hidayah dia benda ibadat. Ya, dia dosa-dosa dia dulu Tuhan cover dengan ujian ni Tuhan hapuskan. Orang mukmin tidak kena sedikit bala, hatta dia tersepak batu pun dosa dia tabah, dosa dia diampun oleh Allah Taala. Itu besar. Jadi dia uji tu sekaligus Tuhan angkat. Dengan amal dia ternaik, dan dengan ujian martabat dia naik, dosa dia dihapuskan. Itu cara dia. Lepas tu dalam konteks ni jangan dia menggunakan kacamata nafs. Dia kena guna kacamata iman, kacamata makrifah memandang. Baru dia nampak. Semua sahabat kan diminta mati baik. Sayyidina Umar ya minta mati baik. Tapi mati dia kan, perut terbarai. Itulah mati yang baik. Kita pula orang Melayu minta mati baik. Mati baik apa? Mati tertinan dalam blok. Ya, anak-anak semua keliling kita kan, tu mati yang baik. Ya, kematian yang baik adalah mati dalam keadaan Tuhan redha di mana. Ya. Sayyidina Umar minta baik, tu yang baik bagi dia. Ya. Sayyidina Osman ada kena racun dan sebagainya, tu lah mati yang baik kan. Ha. Mati baik, mati dalam keridaan dia. Ha, tu maksud ini. Habis. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat situ. Masalah 188. Satu lagi dia. Peliharaan, peliharakan Allah. Nasihat engkau dapati akan dia di hadapan kamu. Apa maksud dia? Ihfazillah tajidhu tujahak. Yang ini peliharakan agama Allah Ta'ala seperti yang tersebut. Iaitulah memeliharakan segala yang difardukan dan segala hukumnya dan melazimkan taatnya. Dan menjauhkan segala yang ditegahnya. Barang yang tiada disukanya. Nasaya engkau dapat akan taat itu di hadapan kamu. Jadi hadapan kita macam ni. Kalau main dengan Tuhan hadapan bukan macam ni. Jaga sebab Tuhan dia laisa kamisli syai. Itu dasar kita kena jaga betul. Kalau dia tak faham kata Tuhan ke depan ke depan jenis, syirik pula jadi kafir mujas simah. Yang menserupakan makhluk dengan Tuhan pula. Berhadapan berhadapan dengan mana keredaan Allah. Yang berhadapan dengan apa? Mana kurniaan Allah, kasih sayang dia tu. Yang ni engkau dapati akan Tuhan itu serta kamu memelihara. Dia menzahirkan apa? Pemeliharaan dan kasih sayang. Melindungi kamu dan menolong kamu di mana ada kamu. Itu maksud dia sentiasa di hadapan, maksud itu. Maka di mana masa dan di mana tempat yang kamu kehendaki akan dia pada pekerjaan agama kamu dan di dunia kamu adalah ia di sana. Apa maksud dia? Ada di sana bantuan dari dia. Dan dia kata Tuhan ada di mana-mana, kacau tu. Ya, tu salah. Tuhan tidak mengambil tempat seperti makhluk mengambil tempat. Kalau Tuhan mengambil tempat, jawab sudah ada dua qadim. Satu zat dia, satu tempat pula qadim. Maka terdebatan makna wahdani, wahdaniat, keasaan. Ya. Mana segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka Tuhan bukan begitu. Senang. Ya, kullu awsafin yattasif biha al-khalaiq wallahu mukhalifun bizalik. Tiap-tiap sifat yang layak pakai makhluk, maka Tuhan bukan begitu. Sebab apa? Tuhan cara dia zat yang wajib, kita mungkin makhluk cara kita sifat hakikat yang harus, yang mungkin cara kita senang begitu je. Maka di mana masa dan di mana tempat yang kamu kendaki akan dia pada pekerjaan agama kamu dan dunia kamu adalah ia di sana. Mana adalah pertolongan dia di sana, pemeliharaan dia di sana ada. Sebagaimana datang satu riwayat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang hamba merdekanya pada satu pekerjaan, maka turun ia di dalam satu batera. Lalu pecah batera itu. Kapal terpecah. Maka naik ia ke darat. Tiba-tiba datang kepada seekor harimau.
Maka berkata ia kepada Halimah itu, aku ini hamba Rasulullah SAW. Maka Halimah itu pun berjalan serta sampai ke tujuannya. Ya, maka Halimah itu pun berjalan sertanya tu. Bukan dimakan, dia jadi escort lah. Itu maknanya apa? Mukjizat Rasulullah SAW. Maknanya Halimah itu ingat patut makan orang. Tiba-tiba berubah tu kata amrun khariqul adab, benda yang menyalahi adat. Adat biasa gimau apa dia? Faham kita tak? Ni gimau pula iring ni. Sampai ke tempat dituju tu dengan jalan oleh harimau itu. Maka tatkala disuruh berhenti, akan dia di atasnya. Jadilah harimau itu menyembunyikan suara di dalam dada dia seolah-olah mengalu-alukan dia. Masya-Allah. Disebutnya nama bagi dia dalam. Habis. Dan kemudian diriwayatkan kepada seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar atau dikenali dengan Ibnu Umar, ulama sahabat besar ni. Adalah ia dalam satu perjalanan, maka dijumpa satu jamaah telah terhenti di jalan kerana takutkan harimau. Maka kata Ibnu Umar, sebab pun ya dihalakan atas anak Adam itu dengan apa yang ditakutkan kerana ia ya tiada takutkan Tuhan. Bang, kau tak takut Tuhan lah, Tuhan jadikan takut kau pula pergi kat dia. Tapi kalau kau jadikan takut kamu kepada Allah, maka Tuhan pusing, yang lain takut pada kamu. Man khafallah khafau kulli syai. Siapa yang betul-betul takut bulat dia 360 darjah dia dengan Tuhan, nah saya Allah Ta'ala pusing makhluk gerun kat dia. Ini banyak pakaian para-para awliya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tu saja cerita lah, tu lagi tinggi ya. Maka jikalau tiada takut ia lain daripada Ta'ala, nah saya tidak diunjukkan dan tidak dihalakan atasnya sesuatu ya. Atau maknanya tu karamat, apabila kita gerun dengan Tuhan, Tuhan balas ya. Dan sabda Rasulullah lagi, iza sa'alta fas'alillah, apabila meminta tolong maka hendaklah kamu minta tolong hanya pada Allah, sebab dia segala-galanya ya, dia pemberi, dia penarik, dan segala-gala adalah milik dia. Maka mengadu hal kepada dia, dia maha pendengar, maha mengasihani. Habis kemudian masalah meminta kepada Tuhan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.